Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Partai Golkar. Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai pernyataan Erlangga Hartarto tersebut spekulatif. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara soal relasi keluarga besar Presiden Joko Widodo yang belakangan disorot kian mesra dengan Partai Golkar jelang pemilu serentak 2024. Di sela acara ulang tahun Partai Golkar ke-59 yang digelar di halaman Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlangga menyebut Presiden Joko Widodo sudah nyaman dengan keluarga besar Partai Golkar. Erlangga juga mengklaim putra Presiden Joko Widodo yang juga cawapres 2024 Gibran Rakabuming Raka semakin dekat dengan keluarga besar Partai Golkar. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Analis politik Ahmad Khoirul Umam menilai klaim Erlangga Hartarto tersebut masih spekulatif. Khoirul Umam menambahkan jika benar Jokowi dan Gibran bergabung dengan Golkar, maka ini merupakan langkah politik yang besar dan bisa memicu konsekuensi besar. Ya, tampaknya terkait dengan konteks ini agak spekulatif, karena bagaimanapun juga kalau misal Presiden dan juga putra Presiden yang juga saat ini menjadi cawapres dalam kontestan di Pilpres 2024 mendatang berpindah partai secara formal, maka hal ini akan menjadi sebuah keputusan besar dan juga langkah besar dan juga memicu konsekuensi besar. Maka perlu kita cermati lebih detail. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Kunchoro Ningrat, kemudian Profesor Benedict Anderson, bahwa tradisi politik Jawa itu memang identik dengan simbol. Nah, barangkali ketika kemarin Presiden hendak melawat ke Jepang menggunakan dasi kuning, bisa saja kemudian itu dianggap sebagai sebuah simbol yang kemudian akan menjadi kode secara politik bagi beliau untuk merapat ke Partai Golkar. Klaim Erlangga Hartarto tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan. Sejumlah simbol kedekatan dengan Partai Golkar ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Pada Senin 6 November 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan Partai Golkar sesuai logonya, yaitu pohon beringin, telah tumbuh rindang, dan teduh. Pada Sabtu 16 Desember 2023, Presiden Joko Widodo mengenakan dasi berwarna kuning saat hendak bertolak ke Jepang. Banyak yang mengaitkan warna dasi Presiden Joko Widodo tersebut dengan Partai Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.